Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, hari Minggu, tepatnya tanggal 2 Juni 2024 pukul 3 pagi, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Kudus melaksanakan giat patroli beserta Polsek Jajaran. Pagi hari ini kami melaksanakan penertiban serta tindakan tegas kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita yang diduga melakukan kegiatan balapan liar di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di selatan alun-alun Simpang 7 Kudus. Pagi hari ini terpantau puluhan kendaraan yang sudah kita amankan. Selanjutnya kami akan data, kami bawa ke Mapolsek Kota Kudus untuk dilaksanakan pendataan yang lebih lengkap. Selamat pagi Komandan, salam presisi, Satlantas Polres Kudus hadir. Mohon izin, hari ini hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Kudus yang dipimpin langsung Bapak Wakapolres Kudus beserta para Kapolsek jajaran Polres Kudus melaksanakan giat patroli dan penertiban balapan liar. Pagi hari ini kami berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di selatan alun-alun Kabupaten Kudus. Sudah kami amankan puluhan kendaraan yang diduga digunakan sebagai ajang balap liar. Berikut juga kami mengamankan beberapa kendaraan yang diduga sebagai pengangkut ataupun sarana angkutan untuk kendaraan-kendaraan sepeda motor yang dijadikan balap liar. Untuk itu pagi hari ini kami akan melaksanakan kegiatan tindakan tegas, baik itu penilangan maupun tindakan selanjutnya nanti kami akan datakan di Satlantas Polres Kudus. Demikian sebagai laporan pagi hari ini, hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pukul 3 pagi. Terima kasih, selamat pagi, salam presisi, Satlantas Polres Kudus hadir.